Assalamualaikum, saya Stafna Amira. Hari saya akan kongsikan pengalaman saya seorang ibu yang menyusukan seorang bayi untuk ibu-ibu yang bekerja. Ada beberapa tip yang puan-puan boleh amalkan semasa ibu semasa puan-puan bekerja lah. Terutamanya untuk ibu yang bekerja macam saya ni, seorang staff nurse. So, sewaktu bekerja saya ikut shift. Ada shift pagi, ada shift petang, ada shift malam. So, tip yang kita boleh amalkan. Okay, tip yang pertama, kumpulkan ilmu mengenai penyusuan ibu. Zaman sekarang ni, puan-puan mudah dah untuk dapatkan info-info ni. Puan-puan boleh pergi ke Google ataupun boleh join forum. Kalau dalam Facebook ni, kita ada grup-grup ibu menyusu. So, dekat sana puan-puan boleh tanya lah kaunselor-kaunselor penyusuan, macam mana nak menyusu, macam mana cara-cara untuk pam susu, macam mana cara-cara untuk handle susu. Kat situ memang banyak sangat puan-puan boleh dapatkan ilmu. Cuma puan-puan kena gali ilmu itu dan amalkan ilmu tersebut. Tip yang kedua, melabur dengan membeli pam dan peralatan susu yang bersesuaian dan mampu milik. Kat sini mungkin puan-puan akan rasa macam terbeban jugalah kot. Sebab sekali keluarkan wang untuk membeli breast pump ni agak mahal jugalah, saya tahu. Tapi benda tu sangat-sangat penting lah untuk puan-puan semua. Kali tu je puan-puan keluarkan duit yang banyak. Kalau puan-puan guna susu formula, tiap-tiap bulan kena beli susu formula. Contohnya macam susu formula kalau anak-anak puan-puan minum. So, satu tin 900 gram tu, harga dia dah 100 lebih. So, 100 lebih kalilah kalau dengan 4, situ dah 400 dah. Kalau beli breast pump, kali beli mungkinlah dalam harga 700, 600. Tapi ada je yang murah. So, kalau nak yang murah, try tengok dalam Shopee. Shopee banyak pilihan puan-puan yang boleh belilah. Kat situ boleh, kita boleh compare harga antara kedai dengan kedai. So, boleh beli antara kedai yang paling murah. Dan dia punya testimoni dia pun okey. Dekat dalam group breastfeeding pun adalah orang share breast pump yang mana yang sesuai untuk ibu bekerja. Macam bekerja dekat hospital macam mana, dekat office macam mana. So, situ dah boleh compare. Dan ada juga setengah yang membuat khidmat sewa dahulu. So, puan-puan boleh sewa dahulu, try dahulu. Kalau sesuai, boleh beli. Macam itulah. Tip yang ketiga adalah sediakan susu ibu 2 minggu sebelum bekerja. Jangan pula masa waktu pantang tu hari yang ketiga puan-puan dah pam dah susu. Tak naklah macam tu, takut nanti oversupply. So, bila oversupply ni susahlah sikit. So, bila dah 2 minggu sebelum nak masuk kerja tu, puan-puan dah boleh start pump susu dan simpanlah mengikut cara yang betul. Dalam masa yang sama juga, puan-puan kena ajar anak-anak puan-puan untuk minum susu ibu ni dalam botol. So, bila dah kerja, tak adalah susahkan sangat pengasuh puan-puan ni. Take time juga baby nak sesuaikan diri dengan susu botol ni. Sebab dah biasa dengan susu, dah biasa direct feeding biasanya. So, yang keempat adalah rancang masa dan tempat yang sesuai untuk pump. So, kebanyakan sekarang ni dekat pejabat ke, dekat hospital ke, ada tempat penyusuan ibu. So, kalau dekat pejabat tu, puan-puan boleh pergi dekat surau. Kalau dekat hospital ni, kita ada bilik penyusuan. So, puan-puan dan boleh pam dekat situ lah. Lagipun sekarang ni mudah. Banyak je kita boleh guna hand free breast pump. Kita boleh guna freestyle. So, benda tu mudah antara nak dengan tak nak je. So, kadang-kadang dekat tempat meja kita pun kita boleh pam. Kita gunalah nursing cover. So, tiap masalah ada penyelesaiannya. Tip yang kelima, yang terakhir adalah percaya saya boleh. So, tip ni paling penting. Jangan mudah putus asa. Percaya yang kita boleh lakukan. Lepas tu, setiap masalah, mesti ada jalan penyelesaiannya. So, kalau puan-puan rasa tak yakin ke, ada keraguan ke, puan-puan boleh direct masuk dalam group breastfeeding. So, tanya dekat kaunselor lactation tu. Kaunselor tu biasa memang akan layan je kita. Jangan risau. Yang penting tanya. Gali ilmu, tanya. So, tu sahaja. Bye.